teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini aku mau pergi suntik vaksin ya, di Yongqing, di daerah Changhua di Yongqing. Aku dapatnya itu AZ ya, kalau di Taiwan tuh namanya AZ, tulisannya itu AstraZeneca gitu. Tapi kalau di Taiwan namanya AZ. Oke, ikuti terus ya. Depan sana itu Family Mart ya, minimarket itu yang deket rumah. Jadi di sini kita bisa beli es, beli apa. Di situ juga ada mau kirim uang, mau kirim barang juga lewat Family Mart situ, lengkap pokoknya. Kita udah sampai di lampu merah yang deketnya 7-Eleven. Jadi kita nanti mau belok kiri ya. Jadi tempatnya vaksin itu ada di sebelah kiri sana. Nih, kita nanti akan belok kiri. Di sebelah sini tuh ada 7-Eleven. Ini 7-nya tuh hampir mirip kayak Family Mart ya. Jadi bisa kirim barang atau nerima barang di sini. Kita kalau mau belanja juga bisa di sini. Dan akhirnya kita sampai juga teman-teman. Itu yang ada plangnya hijau itu ya, tempatnya di situ. Kita belok ke kiri. Nih tempatnya sudah sampai. Kita sudah sampai. Yuk kita turun. Nah tempatnya itu nih, ini tuh sekolahan playgroup ya. Sampingnya sekolahan TK playgroup. Ini tempatnya di sini. Jadi kita nanti mau vaksinnya di sini ya, guys. Ada sekolahan TK. Oke, aku ajak ke depan. Aku jalan ke depan dulu ya, tempatnya nanti di situ. Ayo. Yang ada tulisannya itu, yang plangnya merah itu tuh toko roti yang ada di Yongqing ya, teman-teman. Toko roti. Di situ berbagai macam tuh roti. Nih, kalau kita ke kanan sana itu 7 ya. 7-Eleven. Kalau kita ke kiri ini tuh, kalau kita ke kiri sana itu pasar ya, pasar Yongqing. Nah, kalau yang ada plangnya hijau itu Watson ya. Jadi di Yongqing sini juga ada Watson. Hari ini ramai ya guys, ini tuh masih pagi jam 10. Di depan sana itu jual sarapan pagi. Kalau kita belum sarapan bisa beli di depan sana.
Sekarang kita mau jalan ke tempat vaksin. Ini sebelah kanan ini tuh restoran ya, restoran daging sapi. Steak daging sapi. Bukanya itu malam, kalau pagi nggak buka ya. Kita mau ngantri ke dalam. Kita dapat antrian nomor berapa ya? Ternyata aku dapat antrian nomor 83 dan sekarang itu masih 75. Sambil nonton TV. Di sini tuh ada TV-nya juga. Di sini juga disediain dispenser ya, kalau mau minum air putih, mau minum air hangat atau dingin ada. Seperti ini kalau kita sudah habis suntik, jadi kita dapat kertas ini dan ada tulisannya AstraZeneca AZ ya. Selesai dan sekarang kita mau pulang.